kami bekerja di Banjar Suat, Gianyar, itu karena ada request dari klien untuk kita bekerja di sini. Kita melakukan kontrol populasi itu sangat berpengaruh terhadap menekan jumlah populasi anjing liar. Di samping itu juga penyebaran penyakit menular seperti skabies. Kita biasanya melakukan sterilisasi sebulan itu kurang lebih 100 ekor anjing. Pelasan? Ya. Nafsu makannya bagus. Ada mentah. Luar biasa. Nah, nah lebar sih. Bisa ya, saya punya anjing namanya Meli. Sudah saya pelihara selama 6 bulan. Sekarang mau disteril biar enggak punya anak, biar enggak terus beranak. Sehari-hari makannya ati sama nasi. Kalau udah bosan sama ayam, terus tidurnya di kasur. Kadang sama saya, kadang di bawah di kasur sendiri. Raja, ini bukan enggak main. Nek, gijet dong. Saya suka sama Wawa karena dia itu telaten gini. Apa? Giniin anjingnya itu telaten. Tiap minggu dia kesini gitu. Pas kalau ada yang manggil langsung kesini. Makanya saya senang kalau bawa terus di sini. Jadi dulu udah pedah dong. Dan ini udah bakat dunia sing gawang dan yang nyetirnya bakat nangis. Mana harus senang senang. Eh sih. Nggak mau ditinggal dia. Saya kenal Yayasan Bawa sejak 6 tahun yang lalu. Karena saya jadi klien sudah 6 tahun, jadi sebelumnya itu Bawa sudah pernah datang ke sini. Saya langsung berhubungan dengan Bawa, rutin Bawa ke sini. Nah sebelumnya Bawa datang ke sini, anjing yang ada di desa kami itu sangat jorok sekali karena belum tahu cara-cara memeliharanya. Terpaksa anjing-anjingnya banyak anjing liar di sini, anjing yang bulunya gede karena tidak tahu merawat. Meskipun yang memiliki itu punya anjing, karena anjingnya sudah rusak, dianggap bukan milik anjingnya dia itu. Jadi tidak boleh dimasuk ke rumahnya sendiri, makanya dia liar jadinya itu. Nah setelah datang Bawa, rutin ke sini, anjing dikumpulkan dibawa ke sini ke Balai Banjar, diberi pengarahan-pengarahan, diberikan obat. Nah setelah itu anjing semuanya jadi bagus, bulunya sudah bagus. Yang memelihara juga tahu caranya dan mengerti, dan yang punya anjing itu sangat antusias dan menyayangi anjingnya sendiri. Diperlukan dari pihak Bawa mau menyteril biar tidak ada anjing yang liar. Kalau dulu itu maunya membatasi anjing, tapi tidak bisa karena terus berpopulasinya, makanya jadi anjing liar itu. Solusinya untuk mengurangi anjing liar itulah dari Yayasan Bawa untuk minta steril. Biasanya orang Bali itu memelihara anjing Bali kebanyakan, tapi sekarang kan sudah ada anjing-anjing luar itu juga dipelihara. Tapi yang dipertahankan itu adalah anjing Bali, karena satu, anjing Bali itu dianggap lucu. Yang kedua, anjing Bali itu bisa membawa firasat. Misalnya orang Bali, kalau saya sini kepercayaan, kalau malam-malam atau ada apa itu anjing itu mengaung itu meraung itu berarti tanda ada bahaya, ada kematian. Itu sudah jelas, sudah sering terjadi.
Biasanya kita melakukan steril itu by request dari pencinta anjing. Seperti kalau di pantai itu ada tamu yang nelpon, mungkin mereka melihat beberapa anjing yang perlu disterilize. Dan untuk kalau di Banjar seperti ini, kita di request dari klien, dan kebetulan Banjar ini merupakan salah satu Banjar yang dipilih oleh tim edukasi yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Dan ini merupakan salah satu Banjar ya, contoh dari tim edukasi. Kita melakukan sterilisasi itu pada anjing liar yang tidak berpemilik dan pada di desa-desa. Untuk di desa-desa kita melakukan sterilisasi itu karena kebetulan warga itu kebanyakan tidak mampu membayar sterilisasi, jadi kita akan membantu warga di desa-desa yang memang peduli dengan anjing, keberadaan anjing. Kita bantu mereka dan kita kasih free. Saya kalau bisa lebih baik bawanya terus di sini, giniin anjingnya, soalnya bagus, yayasannya bagus.